Merdeka! 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 Hamdan wa syukronillah hamal bandu. Bapak Ibu sekalian, apa tadi yang disampaikan oleh Pak JJ sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan yang sekaligus beliau adalah Bupati Kabupaten Pangandaran 2 periode. Dan tadi yang teh bisa Pak liatin yang RPJMD. Yang RPJMD Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran punya semangat untuk melakukan pemekaran. Tentu ada beberapa hal yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Pangandaran dan itu tertuang di dalam cita-cita pemekaran Kabupaten Pangandaran. Pak JJ sebagai Bupati pertama 2016 dulu dimulai ya, dan sampai hari ini alhamdulillah waktu periode pertama Pak JJ bersama-sama dengan Pak Haji Adang dari almarhum. Periode yang kedua Pak JJ dengan Pak Haji Ujang Din. Saya kira Pak JJ dari awal sudah bagaimana mewujudkan cita-cita Kabupaten Pangandaran. Memang tidak bisa akan sekaligus. Tetapi beliau mulai dari periode pertama, alhamdulillah saya pun 2014 menjadi anggota DPRD dulu di Ciamis dengan Pak Iwan. Lalu 2015 kita ke Kabupaten Pangandaran. Dan tentu kami mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dari sisi regulasi di DPRD. Maka kami melakukan langkah-langkah tentang penguatan regulasi melalui lahirnya peraturan daerah-peraturan daerah. Dan tentu peraturan daerah ini harus seiring dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Tentu kami di DPRD walaupun praksinya berbeda-beda, ya, tetapi kami meyakini dan teman-teman di DPRD juga meyakini bahwa program beliau, program Pak JJ ini, program pemerintah daerah ini memang program yang tidak salah. Nah sehingga percepatan pembangunan terjadi, debatable di DPRD hal yang sangat biasa, tentu dalam rangka mengisi kekosongan, dalam rangka memberikan warna, memberikan arah-arah yang agar pemerintah daerah bisa melakukan percepatan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang ke belakang. Tugas kami kalau tentu nanti oleh partai saya diberikan mandat untuk melanjutkan perjuangan yang sudah sangat luar biasa oleh Pak Haji JJ Wiradinata dan Pak Haji Ujang Din, melakukan langkah-langkah, melakukan tahapan-tahapan mulai dari visi misi sampai dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya, bahkan belum lama kemarin kita merubah RPJP, ya. Insyaallah nanti sampai 2045. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa sangat merasakan perbedaan manakala saat dengan kabupaten bersama-sama dengan Kabupaten Ciamis, dan begitu kita melakukan pemekaran dan dipimpin oleh Pak JJ sebagai bupati melakukan langkah-langkah sangat luar biasa. Walaupun tadi disampaikan kebijakan-kebijakan kami di pemerintah daerah bersama-sama dengan, karena kami sebagai mitra pemerintah daerah, ya kadang-kadang mendapatkan celah, mendapatkan bahkan kalau ke DPRD lebih sering demo, audien, ya, sampaikan. Alhamdulillah, saya menjadi kuat, saya menjadi bisa berpikir, saya bisa menjadi lebih paham, tentu dari hasil audiensi yang datang ke DPRD. Bagi saya, keinginan rakyat yang disampaikan ke DPRD itu adalah menjadi makanan bagi saya, menjadi sumber energi bagi saya, bahkan membuat sesuatu menjadi berpikir, melakukan langkah-langkah strategi yang tentu menjadi sebuah harapan masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, tadi tahapan-tahapan Pak JJ sudah, kalau dalam konteks bangunan sudah melakukan pembangunan pondasi yang sangat pokok, yang sangat kuat. Nah tentu di periode kedua ini mulai ke bangunan ke atas. Nah tentu ini harus selaras dengan pondasinya. Nah sehingga beliau menyampaikan ke kami harus selaras, harus bisa memahami
apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena RPJMD kita sampai 2026. Apa nanti yang akan dilakukan di tahun 2025, di 2026. Walaupun Pak JJ masih ada ruang membuat perencanaan-perencanaan di tahun 2025. Tetapi tugas nanti Bupati yang baru adalah melanjutkan, menambah akselerasi, bagaimana agar capaian-capaian RPJMD ini tercapai. Tadi Pak Bupati, Pak JJ sebagai Bupati sudah menyampaikan capaian-capaian indikator. Sudah sangat luar biasa. Walaupun kita baru 11 tahun umurnya, tetapi kita bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat yang umurnya sudah ratusan tahun. Tentu ini bukan hal yang mudah. Perlu pemikiran, perlu ide gagasan yang kuat. Nah tentu ke depan, bahwa pembangunan tadi hak-hak dasar masyarakat yang dilakukan oleh beliau, tentu yang dikedepankan adalah hak-hak dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, itu menjadi sangat dasar sekali ya. Dan beliau sudah melakukan infrastruktur kesehatannya, sudah hampir selesai semua, tinggal sekarang satu mungkin puskesmas di Langkap Lancar ya, di Sukamulya ya, jadi karya satu lagi dan sedang pembangunan insya Allah ya. Artinya apa? Infrastruktur kesehatan sudah selesai, infrastruktur pendidikan sudah selesai. Langkah-langkah berikutnya yang dilakukan, bagaimana juga tadi bahwa visi misi kita adalah kita memang sudah dinobatkan menjadi kabupaten wisata ya, tentu pengaruh dan sebagainya ya, efek negatif dari pengembangan pariwisata ini akan terjadi di Kabupaten Pangandaran. Maka 2016 kita membuat Perda nomor 7 2016 tentang pendidikan diniyah dan pesantren. Perda itu sekarang sudah berubah karena ada undang-undang yang baru yang menjadi Perda diniyah dan Perda penyelenggaraan pesantren. Perda itu sesungguhnya adalah sebagai benteng-benteng keimanan bagi generasi bangsa. Benteng-benteng keimanan bagi warga Kabupaten Pangandaran untuk generasi ke depan ya, karena tentu akan berhadapan dengan konsekuensi perkembangan pariwisata oleh beliau Pak JJ ya. Nah, maka nanti peningkatan daya saing daerah ini apa yang harus dilakukan? Maka dalam peningkatan daya saing ini apa potensi kita? Potensi kita adalah pariwisata. Harus pahami dulu apa itu pariwisata. Karena sesungguhnya ada standar yang mutlak kepariwisataan. Ada 3A, ada 3S, ada 3P. Apa itu 3A? Sweet attraction. Ya. Atraksi, ada sweet attraction. Alam yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Kabupaten Pangandaran. Ini sangat luar biasa. Bahkan konsep kita, standar kita adalah sustainable tourism. Seluruh daya tipiti, seluruh kegiatan masyarakat itu adalah bisa menjadi daya tarik wisata. Budaya, agama, bisa saja kita membuat wisata religi, wisata budaya, tidak hanya wisata alam. Walaupun Allah sekali lagi sudah menakdirkan ke kita, sudah memberikan alam yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi alam itu. Apakah lestari atau hancur? Maka saya meyakini kalau umat merawat alam, insya Allah alam akan memberikan kebahagiaan bagi umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ah, yang kedua adalah amenity. Di dalam amenity ini ada hospitality. Di sini ada senyum, sapa, salam. Nah, ini masyarakatnya harus pahami. Ah, yang ketiga adalah accessibility. Akses jalan. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan tentang asik jalan. Jalan sudah 91%. Tinggal ke depan bagaimana akses jalan yang menghubungkan antar destinasi. Destinasi A ke destinasi B. Ya. Masih ada beberapa destinasi yang memang perlu kita konsentrasikan untuk itu. Karena tadi menjadi syarat mutlak. Ya. Beliau sudah menyampaikan tadi. Jembatan Rangga Jipang Wiradinata dulu tidak berkembang karena Karangtirta
begitu akses jalannya dibuat, dibangun, Bapak Ibu sekalian bisa lihat investasi yang di sana semakin banyak sekarang. Ya, artinya tadi 3A, A yang ketiga itu sangat penting. Lalu di dalam tadi senyum capa salam sudah ada 3P. Ada planet. Alam yang sudah diberikan ke kita, planet ini harus dijaga. Harus lestari. Leuweungna kudu hejo. Masyarakat teh kudu ngejo. Dalam leuweung hejo masyarakat ngejo. Harus dijaga kelestarian. Kita punya 91 km panjang pantai. Harus dijaga ekologis. Karena menjaga ekologis itu juga menjadi salah satu syarat bagaimana dalam kita menghadapi kebencanaan. Dan itu menjadi konsep ekologis, ini akan menjadi konsep kehidupan. Ekologis ini juga akan menjadi konsep mitigasi bencana. P yang kedua adalah people, masyarakat, pelaku jasa pariwisata, sumber daya manusianya, SDM-nya. Ini harus dilatih. Pedagangnya harus dilatih. Bagaimana cara marketing, bagaimana cara packaging dan sebagainya. Kelembagaannya, pokdarwisnya, hadir di sini beberapa pokdarwis. Ya. HPI-nya, pelaku jasa pariwisata harus diberikan pemahaman tentang pariwisata, harus dilatih. Dan itu potensi bahwa sumber daya manusia itu adalah potensi yang sangat luar biasa dan ini perlu dilatih. Lalu ada P yang ketiga adalah prosperity. Prosperity ini adalah bagaimana warga sekitar destinasi mendapatkan nilai manfaat. Maka ini penting dan saya yakin kalau destinasi ini merasa manfaat untuk masyarakat, pasti masyarakatnya akan mendukung destinasi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah menjadi salah satu konsep bagaimana menetapkan kita menjadi destinasi atau jadi pariwisata ada syarat, ada syaratnya dan itu dalam rangka peningkatkan daya saing. Harus tahu potensinya. Harus tahu potensinya. Kalau kita tidak tahu potensi, kalau kita mengembangkan tidak berbasis potensi, saya khawatir nanti akan salah mengembangkan. Maka pahami dulu potensinya. Baru nanti membuat langkah-langkah strategi. Bagaimana agar potensi yang ada bisa menjadi daya saing daerah. UMKM dan sebagainya. Handicraft di kita sangat banyak. Kita punya harta, ada ribuan harta di kita. Ini perlu dikembangkan. Pedagang kita luar biasa. Maka tadi produksi tadi setelah dipahami, maka harus ada inovasi. Bagaimana inovasinya? Bagaimana cara menjualnya? Bagaimana cara produknya? Ini sangat penting dan ini perlu dilakukan. Ya, untuk tadi meningkatkan daya saing daerah. Dan harapan saya daya saing daerah ini, LPJMD ini harus di breakdown ke desa menjadi peningkatan daya saing desa. Karena ke depan kami berharap ada one village one production. Satu desa satu produk. Desa punya unggulan, punya produk unggulannya. Nah tentu ini semuanya dalam rangka setelah kita mampu memiliki daya saing daerah, ya, yang di dalamnya ada bagaimana peningkatan ekonomi. Saya yakin ini ujung-ujungnya, insya Allah masyarakat Kabupaten Pangandaran di 2026 bisa sejahtera. Maka kepemimpinan beliau Pak JJ, ya, di akhir menjadi sebuah kenangan yang sangat indah bagi Kabupaten Pangandaran. Nah tentu kaitannya nanti dengan akselerasi penyelenggaraan SPB. Ini sistem pemerintah berbasis elektronik, digitalisasi. Maka perlu ke depan para generasi muda kita, para mahasiswa dan sebagainya untuk dilibatkan. Ya, Pak JJ juga sudah membuat RPJP kita impresif dan inklusif. Apa itu impresif? Ini sampai 2045, insya Allah. Begitu orang melihat Pangandaran di tahun di ujung nanti di 2045, bisa membanggakan kita semua. Wow. Jadi orang kalau ke Pangandaran, wow, sangat membanggakan sekali. Wah, impresif itu tujuan besar. Ya, beliau bagaimana nanti 2045 Pangandaran bisa membanggakan kita semua. Ya.
Pangandaran bisa membuat bahagia kita semua. Karena sesungguhnya yang harus bahagia ini bukan pejabatnya, bukan anggota dewannya, tetapi harus rakyatnya yang bahagia. Maka itu pun Pak JJ sudah mulai melakukan itu, maka tadi lihat dari indikator-indikatornya. Indikator kebahagiaan, indikator pengangguran dan sebagainya. Sudah sangat luar biasa. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh beliau, pemikirannya, ide gagasannya sudah tidak salah. Sesuai dengan track yang sudah ada. Tentu kami sebagai generasinya untuk melanjutkan itu. Membuat lebih cepat lagi, membuat lebih baik lagi, dan membuat lebih sejahtera lagi nanti untuk Kabupaten Pangandaran. Bagaimana daya saing ini juga kaitannya dengan investasi. Kebetulan ada HIPMI di sini ya. Investasi. Tentu, apakah nanti kita harus membentuk badan investasi daerah? Ya, karena kita tidak akan maju tanpa investor. Tetapi kita juga harus hati-hati menurunkan investor kita. Ekologis kan enggak pemikirannya? Sustainable tidak? Bermanfaat untuk masyarakat Pangandaran tidak? Karena prinsipnya membangun adalah bukan buat pengusaha, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Investasi harus terus dilakukan di dalam rangka tadi, bagaimana mudah-mudahan nanti di 2026, ya di akhir beliau, Pangandaran menjadi nomor satu di Jawa Barat, tidak tersaingi oleh daerah-daerah lain. Amin. Bapak-Ibu sekalian, ya, barangkali itu sebetulnya panjang yang bisa saya sampaikan. Sampaikan, tetapi waktunya terbatas. Insya Allah lah, tidak harus disampaikan sekarang semua. Nanti insya Allah kalau sudah jadi bupati Kabupaten Pangandaran. Ya, banyak. Ya, bisa enun urutan. Lanjut, Pak! Banyak sebetulnya, ya termasuk saya juga penataan ruang ke depan ini harus sangat dijaga sekali. Di mana petani, di mana nelayan, di mana pedagang, ya. Nah ini yang di mana nanti sport center, untuk apa gedung olahraga dan sebagainya. Ini dalam penataan ruang ini kita harus sangat hati-hati juga. Di mana ruang terbuka hijau, di mana hutan kota, di mana tahura dan masih banyak saudara-saudara yang harus kita lakukan. Tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan tadi, tanpa kebersamaan kita semua tidak mungkin itu bisa terjadi. Maka ke depan, mulai dari hari ini, ke depan masyarakat harus bersama-sama menyamakan frekuensi kita dalam cara berpikir dan sebagainya. Nah sehingga nanti dalam melaksanakan programnya juga akan tidak terlalu kita membuang energi ke depan. Ya, saya kira integritas, sinergitas ini harus kita terus jaga. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian telah hadir mengantar saya untuk mendaftar, dan saya kira kita lanjutkan nanti dengan diskusi-diskusi, ya, pemuda mau seperti apa, pedagang mau seperti apa, SPP yang concern terus di bidang keagrarian mau seperti apa dan sebagainya. Kita sangat terbuka, ayo kita diskusi, ayo kita diskus, karena gak bisa dengan sendiri. Bagaimana menyelamatkan pedagang, bagaimana mengangkat derajat pedagang, bagaimana memakmurkan pedagang, nggak bisa sendiri. Dan yang paling dahsyat itu adalah keinginan pedagang itu sendiri. Ya. Maka saya selalu membuka ruang. Silakan, kalau ada apa-apa cerita, ngomong. Rumah saya terbuka. Walaupun mohon maaf, kalau datang ke rumah saya pasti panas, sempit, itu pun. Ya rumah warisan, walaupun belum diwariskan. Ya, tetapi beliaulah sebetulnya yang melatih saya. Ditinggalin ku asupan, namun jadi anggota dewan ek tempo nyeri mah gede itu. Gitu. Saya selalu ingat, ya, selalu ingat beliau memberikan support, ya, memberikan support sederhana, berpikir untuk orang lain dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, karena kalau saya juga tadi pasang AC, maka saya juga menjadi ikut salah satu program pemanasan global. Karena kalau AC panas, apa dingin di dalam, di luar pasti bikin panas. Ya, mudah-mudahan ke depan Pantai Pangandaran bisa diturunkan suhunya
ya, dari 34 derajat, 30 derajat bisa menjadi 28 derajat. Ya. Kuncinya paham ekologi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua DPC telah memberikan ruang, dan saya sangat banyak belajar dari beliau tentang demokrasi dan sebagainya. Ya, walaupun orang lain bertanya-tanya, ieu mamangna jeung alona diadukeun gitu kan ya, dan sebagainya. Tetapi kami di keluarga sudah biasa, ya, sudah biasa berdiskusi, biasa berdemokrasi dan sebagainya. Bagi saya, Pak JJ Wiradinata adalah bukan hanya kakak ipar saya, tetapi adalah beliau guru besar saya. Tepuk tangan buat beliau. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Tetap mudah-mudahan saya terus diwarisi doa, diwarisi keikhlasan, diwarisi keriduan dari ibu saya. Tinggal tunggu satu-satunya, mudah-mudahan ini barokah buat saya. Dan tentu saya sebagai kader PDI Perjuangan, tentu saya diwariskan oleh Bung Karno api perjuangan, semangat api perjuangan Bung Karno. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!